Twitter. Villanabila adalah sebuah film horor dokumenter asal Malaysia yang dirilis pada tahun 2015. Film yang disutradarai oleh Syafiq Yusof ini dibintangi oleh Pekin Ibrahim dan Tisha Samsir. Villanabila diadaptasi dari urban legend di Malaysia, yaitu villa berhantu yang terletak di Johor Bahru, Malaysia. Dibangun pada tahun 1960-an, Villanabila diyakini pernah menjadi tempat tinggal dari satu keluarga kaya raya. Suatu hari, tragedi mengerikan menimpa keluarga ini hingga mengakibatkan villa mewah Nabila menjadi tak berpenghuni. Ashraf yang diperankan Pekin Ibrahim merupakan seorang kontraktor yang rencananya akan merobohkan bangunan villa tersebut. Namun ketika ia meninjau lokasi villa itu, Ashraf menemukan sejumlah kejanggalan di lokasi villa. Mulai dari suara-suara aneh yang terdengar di sekitar villa, hingga tembok yang mengeluarkan darah saat akan dihancurkan, hal itu membuat Ashraf ingin mengundurkan diri dari proyek tersebut. Namun masalah ekonomi yang ia hadapi membuat Ashraf untuk mengurungkan niatnya. Keesokan harinya, Ashraf dan Pak Manaf lagi-lagi dibuat keheranan dengan keadaan di sekitar villa. Villanabila nampak kembali rapi dan temboknya terlihat seperti tidak pernah dihancurkan. Rasa penasaran Ashraf pun membuatnya nekat mengajak rekan-rekannya bermalam di lokasi itu. Mereka akan merekam apa yang terjadi di villa pada malam hari. Tanpa disadari oleh Ashraf, ia sedang mengundang arwah-arwah yang marah untuk kembali menebar teror. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Bisa kalian saksikan film Villanabila di Disney Plus Hotstar? Nah, itulah sinopsis singkat film Villanabila. Jangan lupa klik subscribe agar kalian tidak ketinggalan sinopsis film-film horor lainnya. Sekian, terima kasih.